Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rai Gede Empat di sini. Kuncu-kuncu mesra ngumpul. Yo, ayo. Siapa nih? Kuncu mesranya siapa nih? Kayaknya kuncunya si Cepi nih. Aha. Oh, udah ke-spill banget. Langsung. Ini penampilan Cepi kemarin ya di Karnaval SCTV yang nyanyi lagu Kuncu Mesra. Wow, ini lagu sempat viral banget. Sekitar tahun 2017-18an gitu lah ya. Kali ini Cepi nyanyi lagu Jowo lagi. Ya, lagu Jowo. Seperti apa dibikin lagu ini sama Cepi? Apakah bakalan bercengkok-cengkok atau bener Jawa banget gitu ya? Oh lala, langsung aja lah ya. Subrek dulu channel ini. Oh iya bener, udah subrek channel ini dah, romannya dah. Langsung aja kita lihat penampilannya, selfie sama Kuncu Mesra. Oh, jaranan, Re. Oh, langsung. Where is Cepi? Ini lagu padat loh liriknya. Yes, bener banget. Ini liriknya bener-bener padat banget. Dan aku salut banget loh. Ini lagu udah lama tapi orang-orang masih pada tahu dan nyanyi bareng loh. Cinta cengkoknya tetap. Ini nih ya, kita apresiasi Cepi. Seorang wanita Bugis menyanyikan lagu Jawa yang asing ibar kata di kupingnya itu. Ini bagus ini Jawa. Iya bener banget. Iya kan? Padet lagi ya kan? Padet liriknya. Ini kalau kita kelibet sedikit aja pasti ngeblank biasanya. Tapi ini aman semuanya ya. Asik. Aduh enak banget sumpah. Jujurli ini enak banget. Centil. Dan dibikin Cepi banget ngerti gak sih? Iya kan? Centilnya. Centil banget. Lenggok-lenggok, cengkok-cengkok dangdutnya. Aku suka sekali. Enak sumpah banget. Loh Cepi se-enjoy itu yang nyanyi lagu banget, ini sumpah. Dan enak banget. Aku pikir Cepi bakal belibet atau bakal apa, ternyata enggak, enak banget katanya. Yes. Interaksi dong. Intimu sakit timu. Tentang kau terasa. Tadi tesno. Interaksi juga sama penonton, karena memang lagu ini benar-benar famous. Iya, ya, biar aku udah beberapa tahun yang lalu, kalau kita nyanyiin lagi pasti mereka inget lagi liriknya apa-apa. Kayaknya aku baru pertama ini denger Cepi lagu kayak gini deh. Iya ya, biasanya lagu original dangdut gitu. Iya, ubah bahasa aja. Iya, paling enggak. Iya deh. Kalaupun nyanyi yang rada-rada, misalnya kayak Kucing Garung tuh udah bikin yang festival gitu ya kan. Asik. What else can you? Enjoy banget dia nyanyi, yes, sumpah yes, enjoy. Saya enjoy itu sumpah.
Asik. Itulah cinta yang kusuka. Dan vibe-nya Cepi itu enjoy banget, bikin penonton juga enjoy. Kalau penyanyinya nggak bikin kita enjoy, penonton juga nggak akan seheboh ini. Gitu, dan gitu. Dan Cepi ini kayak udah tahu gitu loh, dia kan terkenal banget lagu ya, melo ya. Betul. Kita tahu lah kalau lagu melo itu udah makan Cepi. Tapi kalau lagu-lagu gini kan kadang-kadang orang tuh terbawa loh. Ya. Karena terbawa melonya, kadang-kadang nyanyinya tuh agak mewek-mewek gitu. Nanti nggak sih mewek tuh kayak lebek-lebek. Vibes-nya gitu lah ya, ke bawah gitu ya. Tapi ini enggak, vibes-nya tuh mewek gitu. Tetap sesuai musiknya, vibes-nya. Oh, pindah. Asik. Asik pindah tempat dong. Mana? Ini ya kan. Jadi goyang. Nah, ya ini goyang. Asik. Asik. Suaranya tetap bening, ya, stabilnya tetap ada. Mau goyang-goyang tetap stabil. Dan nempatin cengkoknya tuh pas banget Cepi ya. Karena kalau sebenarnya mau dicengkokin banyak juga sebenarnya bisa aja ya, kalau mau. Tapi kan enggak enak Cepi tuh nempatin cengkoknya tuh yang pas gitu. Asik, stylenya aku suka, yes, nyanyinya semua aku suka. Di sini Cepi benar-benar yang outdoor, menghibur. Semuanya dapat. Yes. Ya, sudah. Ya. Sebatas ini aja ternyata. Ya, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Masih enjoy loh nggak sih? Iya. Tapi masih enjoy banget. Berharap ini masih panjang sebenarnya kan. Jujur, Cepinya enak banget nyanyi di sini. Yes, benar banget. Dia membawa kayak vibes lagu ini tuh menjadi dirinya, ya gitu, kan. Dan pronunciation-nya aku juga orang Jawa sih sebenarnya, cuman kedengarannya tuh enak gitu ya, bukan buat, yang buat kita ya, bukan yang Jawa gitu ya kan. Ya. Jawa kawin maksudnya Jawa bukan Jawa ya gitu. Ya, biasanya kan ada yang kedengarannya kayak ngarang-ngarang gitu. Ya. Tapi kalau ini tuh meskipun pronunciation-nya enggak tahu juga ya aku, tapi enak didengarnya gitu. Tahu gitu ya. Itu bahasa Jawa gitu. Nice sih. Nice, penampilannya aku suka banget. Itu tadi aku bilang, Cepi nempatin cengkoknya di tempat yang pas gitu, ya kan. Kita lanjut lagi nih abis ini, bakal reaksiin apa lagi pas banyak video yang bakal kita reaksiin ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, loncengnya dinyalain, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.